Orang lebih mengenal kota Kudus sebagai kota suci. Tapi kota Kudus justru terkenal dengan sebutan sebagai kota kretek. Pada awal abad ke-20, Kudus menjelma menjadi pusat perdagangan dan industri kretek yang kemudian melegenda. Seorang pribumi kota ini tidak hanya mengenalkan sebuah varian baru rokok, tapi juga mengenalkan cara memanajemen usaha pembuatan rokok tradisional. Di tangan pengusaha lokal, industri rokok Kudus berkembang dan menjadi sumber pendapatan utama masyarakatnya. Lebih dari separuh jumlah penduduknya bekerja pada sektor industri rokok ini, baik sebagai pengusaha produksi berskala kecil maupun sebagai buruh di pabrik-pabrik rokok besar.